SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwat al-iman, ikhwati at-talabah rahimani wa rahimakumullah, nuwasil darsana Kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Kitab 40 hadis tentang hak-hak Allah Rabb semesta alam. 40 hadis tentang tauhid. Wa fi hadzal wa fi hadhihi al-fursa aw hadzal liqa'. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-hadis as-sadisa asyara, hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. Mumpung ingat, kemarin ada yang saya kasih hadiah tuh, Mas Wildan. Mana Mas Wildan? Tadi ada kelihatan. Sudah sholat dulu? Sholat dulu. Baik. As-sadisa al-hadis as-sadisa asyara. Hadis yang ke-16. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain. Semoga Allah meridhai keduanya. Tolong pindah ya ke sana. Saya enggak enak lihatnya ke sini, di sini kosong. Ayo pindah. Anton. Ayo Anton. Pindah. Tak. Fadal. Kumu. Di tengah. Di tengah. Marzuki. Antum juga. Ya Allah, syabab. Bilal wasat. Ada ini juga. Ayo Mas, Mas. Jadi saya lihatnya biar enggak begini sama begini. Sini depan ya. Nah, ini kaidah. Besok pertemuan enggak boleh ke samping, ke depan sana ya. Ittafaqna? Qul, ittafaqna? Alhamdulillah. Taib al-hadis as-sadisa asyara, hadis yang ke-16. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Imran bin Husain. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu, bukan golonganku orang yang bertatoyur atau ditatoyurkan untuknya. Pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan, tatoyur adalah ya bertasaum. Apa tasaum kemarin itu? Apa? Jazakallah khair. Yani takut tertimpa sial, takut tertimpa apes, nasib buruk, nasib sial. Kenapa dikatakan tatoyur? Karena dulu orang Arab itu bertatoyur ya, takut kesialan dengan seekor apa? Burung. Jadi kalau dulu mau berangkat safar
itu melepas burung. Kalau burungnya itu pergi ke kanan, lanjut. Kalau burungnya itu lepas, lari ke kiri, enggak lanjut karena khawatir tertimpa sial. Ya. Tetapi sekarang tatoyur itu tidak hanya burung. Nah, baik orangnya itu melakukan sendiri atau minta orang lain untuk ditatoyurkan, itu dua-duanya enggak boleh. Tolong dong saya dilihat. Saya ini wetonnya sekian, sekian, sekian. Lahir tanggal sekian, tolong dilihat. Apakah saya ini nasib saya sial apa enggak? Nah, ini juga termasuk. Jadi yang dimaksud kalau tatoyyaro hadza fa'ala binafsihi. Bisa dipahami? Kalau tutuyyaro lahu bisa bimakna amara rajulan akhar. Faham tuh? Menyuruh orang lain untuk melaksanakan tatoyur untuk dirinya. Dua-duanya enggak boleh. Kata Rasulullah, laisa minna, bukan golonganku orang yang melakukan aktivitas tatoyur, baik dirinya atau menyuruh orang lain untuk melakukan aktivitas tatoyur untuk meramal dirinya nasibnya buruk apa tidak. Itu bukan golongan Nabi. Au takahana au tukuhina lahu, dan bukan golongan kami orang yang takahana, melakukan aktivitas perdukunan. Melakukan aktivitas apa? Perdukunan. Au tukuhina lahu, atau menyuruh orang lain untuk melakukan aktivitas perdukunan untuk dirinya. Nyuruh orang lain, tolong dong dukunin aku. Maksudnya menyuruh orang lain untuk melakukan aktivitas perdukunan untuk dirinya. Bukan minta didukunin, minta disadet, bukan. Maksudnya menyuruh orang lain melakukan aktivitas perdukunan untuk dirinya, untuk menolong dirinya. Jelas ya, ya perbedaannya. Kalau takahana yakni fa'ala binafsihi. Kalau tukuhina lahu, menyuruh orang lain untuk bertakahana untuk dirinya. Au sahara au suhira lahu. Dan Rasulullah mengatakan, bukan golonganku orang yang melakukan sihir dan menyuruh orang lain untuk menyihirkan dirinya. Artinya menyuruh orang lain beraktivitas sihir untuk mendukung dirinya. Kalau sahara itu fa'ala binafsihi, mengerjakan dirinya sendiri, meniupkan buhul, pasang boneka, kasih jarum, dirinya sendiri yang melakukan. Itu namanya sahara. Kalau suhira lahu bimakna dia datang ke tukang penyihir, tolong dong fulan ini fotonya, tolong disihir orang ini untukku. Jadi pahami perbedaannya ya. Yaitu dua-duanya bukan golongan Rasul. Wa man aqada uqdatan, barang siapa yang membuat buhul, mengikat tali. Ada tali diikat, terus diberi mantra-mantra untuk mengikat orang lain biar enggak bisa nikah, biar gak ketemu jodohnya, biar sakit, gak sembuh-sembuh. Nah, itu juga termasuk aktivitas perdukunan. Au sihir. Au ukida ukda, atau yang minta diikatkan. Menyuruh orang lain untuk mengikat sesuatu untuk dirinya. Waman atakahinan, barang siapa mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan mempercayai, membenarkan ucapannya dukun, faqad kafara, maka dia telah kafir, bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Al-Qur'an. Jadi maksudnya itu, barang siapa mendatangi dukun, percaya ucapannya dukun, kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, artinya telah mengkafiri apa yang diturunkan ke Nabi, kepada Nabi, yaitu Al-Qur'an. Rawahu Al-Bazzar, diriwayatkan Imam Al-Bazzar. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, uktubu. Al-wa'id asyadid liman fa'ala tatoyyur, ancaman keras bagi orang yang melakukan tatoyyur.
Mas Wildan, sudah ada orangnya. Ini mumpung saya ingat antum, kalau enggak itu lupa lagi. Ini ada kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tolong disampaikan ke beliau. Kemarin beliau bisa jawab dan baru sekarang ingat. Nanti siap-siap ya, saya tanya lagi yang bisa, insya Allah saya kasih hadiah. Tapi belum dibawa hadiahnya, ngutang dulu kayak beliau. Ya, oke. Pelajaran yang bisa berarti yang pertama adalah tahrimut tatoyur, keharaman tatoyur. Tak boleh tatoyur itu. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. Bertatoyur, rumongso apes, takut ketiban sial, takut tertimpa nasib sial, nasib buruk, syirkun, itu adalah kesyirikan. Tidak boleh. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, tatoyur itu ya macamnya banyak. Ini muroja'ah. Innamal ilmu al-muroja'ah. Sesungguhnya ilmu itu muroja'ah. Apa saja? Yang pertama, at-tatoyur bil hayawan. Yang pertama, tatoyur dengan hewan. Kalau ada burung gagak, takut nanti ada orang mati. Nah, ini namanya tatoyur. Menganggap tanda-tanda dari hewan tertentu itu pembawa sial. Nah, ini tidak boleh. Itu namanya tatoyur bil hayawan. Bertatoyur dengan hewan. Ada haram. Kalau orang Arab jahiliyah dulu bertatoyurnya dengan burung apa? Hah? Kalau gagak orang Jawa. Kalau orang Arab pakai apa? Hah? Bumah. Mana bumah? Burung apa? Burung hantu. Burung hantu. Dan mereka dulu juga bertatoyur dengan burung. Kalau burungnya lari ke kiri, berarti apa? Ada apa? Sial. Dari orang jahiliyah itu dulu kalau ada urung, kalau ada burung hantu, orang Jawanya bilang manuk ndares. Ya, betul. Betul enggak? Mana yang Jawa? Duro kabeh modele sini. Manuk ndares atau manuk kukuk beluk. Burung. Nah, itu orang Arab jahiliyah itu kalau ada burung hantu datang ke rumah, itu mereka meyakini ini adalah roh saudaranya yang menuntut balas karena pembunuhnya belum terbunuh. Itu keyakinan jahiliyah. Nah, oke. Yang kedua, at-tatoyur bisa dengan az-zaman, dengan waktu. Bisa. Orang Arab jahiliyah bertatoyur dengan bulan Sofar. Adapun ahlu Jawa ya tatoyyaruna bi syahr selo. Orang Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto, Tuban, itu kebanyakan tidak ada yang melaksanakan akad pernikahan di bulan selo. Selo itu Dzulqa'dah. Padahal Dzulqa'dah itu min ashuril ashuril khurum. Atau ada juga yang tatoyur dengan bulan Syura. Bulan Syura berarti bulan apa? Seperti kemarin yang saya sampaikan, di Jawa itu masih ada orang memegang adat kejawen itu. Orang tua berwasiat kepada cucunya, wahai cucuku, kalau kamu mau bepergian jauh, mau safar, mau mendirikan rumah, memulai bisnis, mau panen, mau ngambil ikan, ditambah jangan Selasa Pon, atau jangan Rebo Kliwon, atau Jumat Legi. Tergantung hitung-hitungannya. Mereka punya itu. Kenapa mbah tidak boleh mbah? Karena dulu mbahmu dulu itu ngeblak pada hari itu, mati mbah. Itu diingat-ingat sama orang Jawa. Yang kejawen, karena enggak semua orang Jawa itu apa? Kejawen. Nah, itu namanya tatoyur dengan apa tadi? Zaman. Kalau orang Arab tadi bertatoyur dengan apa? Hewan. Lihat enggak waktu, kalau ya bulan apa? Sofar.
Kemarin sudah saya jelaskan itu pertemuan yang lalu kalau nggak salah kan. Yang nomor tiga bisa jadi tatoyur bil makan. Tatoyur dengan tempat. Bisa. Desa ini nggak boleh nikah sama desa ini. Kalau dilanggar maka akan terjadi perceraian, terjadi kematian, terjadi nggak punya anak. Sebagian orang meyakini nggak boleh beli rumah yang tusuk sate kata orang Jawa. Kok contohnya Jawa terus saja karena memang kita kebetulan di Jawa. Tusuk sate itu antum tahu tusuk sate. Ada jalan gini lurus, terus ada pertigaan begini. Ya, lah rumah yang di sini itu namanya rumah tusuk sate. Itu banyak orang meyakini itu berat. Ya. Hati-hati kata mereka. Lain namanya tatoyur bil ish anifan yang nomor 3 al makan. Dan tatoyur qad yakun bil arqam. Tatoyur dengan apa? Angka-angka. Termasuk tatoyur yang dengan tempat itu hati-hati tempat ini. Kalau datang malam-malam harus malam di klakson. Saya tanya kaget ya. Di itu dia Pak, di dim kata orang Jawa ya, yang jarak jauh, jarak dekat. Atau klakson. Itu masih banyak orang punya keyakinan seperti hati-hati di depan itu banyak orang kecelakaan, pembawa sial. Kalau lewat situ harus klakson dulu. Enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Itu tatoyur bil makan. Dan ada tatoyur bil arqam. Enggak mau angka tertentu. Angka berapa biasanya? 13. Etnis tertentu enggak mau angka 13. Kalau antum masuk ke hotel-hotel yang terkenal yang bukan berbasis islami, lihat, enggak ada angka berapa. Liftnya itu enggak ada tombol angka berapa. 13 enggak ada. Nah, itu tatoyur. Dan Rasulullah mengatakan, atiyaratu syirkun. Merasa tertimpa nasib sial, nasib buruk, takut tertimpa apes. Syirkun itu adalah kesyirikan. Jadi kita ini sudah diajari Nabi menjadi umat yang optimis. Enggak boleh apa? Pesimis. Jadi itu ya, itu tatoir kemarin sudah kita jelaskan itu. Dan itu sudah pernah disampaikan Rasul di depan para sahabat. Rasulullah mengatakan man radathu atiyaratu faqad asyraq. Barang siapa punya agenda, punya kegiatan, punya planning, punya agenda dibatalkan karena melihat tanda-tanda tertentu dan takut tertimpa sial, faqad asyraq, maka dia melakukan kesyirikan. Mau berangkat, nabrak kucing. Waduh, ada apa ini? Pertanda sial. Akhirnya tidak berani melanjutkan. Nah ini faqad asyraq. Man radathu atiyaratu an hajatihi faqad asyraq. Barang siapa yang tertolak dari hajatnya, gak jadi melakukan sebuah aktivitas karena merasa ada tanda yang membawa sial, faqad asyraq, maka dia melakukan kesyirikan. Ada seorang laki-laki perempuan, sudah cocok, sudah nazar, sudah mau menikah. Kata orang tuanya, jangan dulu, jangan tergesa-gesa, bawa dulu ke orang pinter. Ayo dibawa dulu ke wong pinter, cari apa namanya? Kata mereka apa? Cari apa? Cari waktu yang pas. Cari dino api, cari hari yang baik. Pergi ke wong pinter, soalnya di ego blok. Ya. Kenapa dukun dikatakan wong pinter? Soalnya sing teko nang dukun wong goblok, orang bodoh. Oke, datang, sudah cocok loh ini. Sudah cocok ini suami istri, calon laki-laki, calon perempuan, sudah nadur, sudah cocok. Sudah ngaji dua-duanya. Tapi gara-gara orang tuanya kejawen, jangan dulu. Ya, ini kenyataan terjadi. Dibawa ke wong pinter dulu, ditanya yang perempuan, wetonnya tanggal berapa, hari apa, lahirnya. Dilihat ini juga, dilihat. Oh pak, jangan pak. Ini kalau diteruskan bahaya, enggak cocok, harus ditunda dulu setahun. Dan itu terjadi di negeri Jawa ini. Ada orang datang ke saya, Ustadz. Saya dulu itu pernah datang ke dukun. Dan dukun itu mengatakan, kamu ini jaya. Sama istrimu yang sekarang ini jaya. Tapi nanti 30 sekian umurmu ini, kamu akan meredup. Dan itu kamu lebih baik cerai dulu. Nanti kalau sudah umur 40 kamu kembali lagi sama istri. Ila hadhihi daraja. Dan ini bukan khayali, hada maujuda.
Sampai segitunya mereka itu mempercayai tatoyo. Jadi Nabi ketika ngomong tatoyo, tatoyaro, jangan dikira enggak ada. Penuh sekarang di sini. Banyak, masih banyak seperti itu. Itu ya. Jadi hati-hati. Kata Rasulullah, man radathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyra. Barang siapa yang terbatalkan, tertolak dari hajatnya karena melihat sesuatu yang menurutnya membawa sial, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ada was-was dalam hati kami. Ya, seperti kemarin saya buat contoh, nih orang Jawa, ada tikus, bunuh tikus, ada ular, bunuh ular. Ketika bunuh ular, bunuh tikus, dia lupa kalau ternyata istrinya hamil. Selesai bunuh baru ingat, tuh istriku hamil. Menurut keyakinannya orang kejawen, istri kalau hamil enggak boleh membunuh apa? Enggak boleh-boleh hewan, kan gitu. Akhirnya was-was, aduh gimana ini? Saya lupa kalau istriku di rumah hamil. Sudah terlanjur bunuh apa? Tikus, mau dibangunin tikusnya sudah mati. Gelisah, ketakutan tuh. Orang Jawa ketakutan tuh kalau kejawen. Takut nanti anaknya itu kena sial. Lah, itu Rasulullah sudah ngasih solusi. Dikasih doa sama Nabi. Doanya berbunyi uktubu. Doanya adalah Allahumma la khaira illa khairuka. Allahumma la khaira illa khairuka. Wa la tayra illa tayruka. Wa la ilaha ghairuka. Ana ukarrir. Allahumma la tayra illa tayruka. Ya Allah, saya ulangi. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wa la tayra illa tayruka, dan tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan olehmu. Wa la ilaha ghairuka, dan tiada yang berhak disembah selainmu. Kata para sahabat, ketika kami baca itu maka Allah hilangkan was-was dari kita. Nah gitu. Ya. Oke. Selesai tatoyur, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang adalah pelajaran yang kedua. Tahrimul kihana au takahun. Ya, larangan atau keharaman berbuat perdukunan. Ini tidak boleh. Ya. Apa sih dukun itu? Dukun itu man yadda'i annalahu ashaban minal jin. Kahin, dukun adalah man yadda'i annalahu ashaban minal jin. Yukhbirunahu amma sayakunu fi zamanil mustaqbal. Nah, itu dukun. Dukun adalah seseorang yang mengklaim punya teman perewangan dari bangsa jin. Ngerti perewangan? Bahasa Jawa itu ya. Perewangan, mengaku punya teman. Nah, mengaku punya teman dari bangsa jin. Yang akan mengabarkan kepadanya apa yang akan terjadi di masa datang. Itu dukun. Ya. Makanya sering saya sampaikan ke antum, orang Arab itu membedakan antara kahin sama sahir. Tadi kan disebutkan oleh Nabi dua kan? Takahana wa tukuhina lahu. Dukun. Dan yang selanjutnya man apa tadi? Sahara wa suhirolahu. Disebutkan kahana, disebutkan sihir. Rasulullah membedakan karena memang beda. Dukun sama penyihir menurut Islam berbeda. Orang Arab jahiliyah sangat menghormati dan mencintai para dakakin. Dakakin, astagfirullah, para kuhan. Itu bahasa Jawa di Arab-Arabkan. Bentuk jamak dari dukun apa? Dagakin, la hada khata, la taktub, ya, kuhan jamaknya.
Ada perbedaan. Orang Arab jahiliyah sangat menghormati dukun, sangat mencintai dukun, menganggap dukun sebagai orang yang guru spiritual, menganggap tempat untuk mencari solusi. Kalau zaman sekarang mungkin sudah dianggap kayak pemuka gitu. Itu dukun. Orang Arab sangat menghormati dukun-dukun. Tetapi orang Arab jahiliyah membenci sahir. Membenci apa? Sahir. Sahir itu adalah penyihir. Karena memang punya amalia yang berbeda. Kalau kahin itu ditanyai barang hilang. Ini yang nyuri siapa ini? Sepeda motor saya di desa kan gitu, dikit-dikit tanya ke dukun, dikit-dikit tanya ke dukun. Ini barang saya hilang, siapa yang nyuri? Oh, setelah saya lihat, ini orangnya enggak jauh dari rumahmu. Nah, akhirnya saling suudon gitu kan. Siapa ini? Itu dukun. Atau mengobati orang sakit. Ada orang sakit dibawa ke dukun, dicampi-campi supaya sembuh. Atau untuk memecahkan masalah. Masih ingat kisahnya Sirah Nabawi dulu, masih ingat Abdul Muthalib, eyangnya Rasulullah, kakeknya Rasulullah pernah bernadar. Kalau sampai anakku 10 laki-laki semuanya, maka aku akan nadar, saya sembelih anakku. Nah, kebetulan itu kena jatuh. Jatahnya siapa? Abdullah, ayahnya Rasul. Nah, ini bingung nih Abdul Muthalib. Di sisi lain Abdullah ini anak yang paling dia cintai, ganteng luar biasa. Di sisi lain dia sudah terlanjur apa? Nazar. Otomatis butuh solusi. Alisa kedali, butuh solusi. Dia datang kemana? Ke dukun. Terus dikasih solusi. Suruh ngundi 10 ekor unta dengan Abdullah. Terus diundi. Ternyata yang keluar adalah Abdullah. Bah, kok masih nak keluar namanya Abdullah, Mbah? Tambah lagi jadi 20. 20 diundi lagi. Ternyata yang keluar adalah namanya Abdullah. Barulah ketika ditambah lagi 10 menjadi 30. 30 diundi, ternyata yang keluar tetap Abdullah. Sampai 100. Ketika 100 baru diundi, yang keluar baru 100 unta. Pada waktu itu Abdul Muthalib menyembelih 100 unta dibagi-bagikan ke orang-orang Mekah. Itu tadi, gara-gara ingin bebas dari apa tadi? Ingin bebas dari apa? Nadar. Sebenarnya kalau Islam, faqaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Au kiswatuhum. Terus, au tahriru. Rukup. Itu menurut Islam gitu. Orang kalau nadar terus gak bisa melaksanakan, ya cukup ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Itu lafadznya au, berarti alternatif, terserah pilih yang mana. Kalau gak bisa tiga-tiganya, baru solusi yang terakhir. Fasiyamu salasati ayyam. Puasa 3 hari. Itu singkat kata bahwa dulu orang Arab jahiliyah itu sangat menghormati apa tadi? Dukun. Tapi orang Arab jahiliyah membenci apa? Sahir. Karena sahir itu pekerjaannya 3. Dan dulu sudah saya terangkan ini ke antum yang. Kalau tadi dukun itu mengobati orang sakit, ditanya barang hilang, ramal masa depan, itu dukun. Kalau penyihir tidak, penyihir itu 3. Tugasnya yang pertama al-qatl, membunuh. Penyihir itu bisa membunuh, al-qatl, membunuh lewat sihir, lewat santet. Yang kedua al-imrad, yaj'al ghairahu maridun, paham tidak? Menjadikan orang lain sakit, gak sembuh-sembuh. Didiagnosa ke dokter, tidak ketemu penyakitnya, tapi badannya kurus, gak sembuh-sembuh. Disihir itu dijadikan sakit, gak mati-mati. Ya, karena saingan bisnis, saingan warung, sama-sama jualan yang sama, sakit hati, ini nyaingi. Karena santet-santetan. Itu ada di Surabaya juga banyak kok. Ya. Untuk kira
warung-warung di pinggir nggak pakai kayak gitu? Pakai, kecuali yang tidak. Tapi kebanyakan pakai, ya. Terus, yang nomor berapa sekarang? Tiga. Tiga la tafriq bainal mar'i wa zawji. Memisahkan suami istri. Jadi penyihir itu ulahnya ada berapa tadi? Tiga. Secara umum ya. Satu, membunuh. Dua, menyakiti, menjadikan orang sakit. Yang ketiga, memisahkan suami istri. Nah, oke, kita sekarang masih dalam pembahasan apa namanya? Ityanul kahin. Lah, mendatangi dukun ini macam-macam hukumnya. Diterangkan oleh para ulama. Di antara yang pertama, hukumnya adalah seorang datang ke dukun. Bertanya kepadanya. Dan mempercayainya. Mengamalkan apa yang disampaikan dukun. Hukumnya orang yang pertama ini kafar. Kafir, bisa murtad. Datang ke dukun, bah. Saya pengen cepat nikah, mbah. Ya sudah, kamu saya kasih amalan. Pada bulan purnama kamu harus mencari bunga 7 rupa yang wangi. Terus kamu mandi, tidak boleh nafas 10 menit. Mati temenan ini. Terus percaya, diamalkan ya. Ini masuk kategori yang pertama, yang paling bahaya, bisa murtad ini. Dalilnya mana? Tadi yang dibaca di awal tadi. Di mana bunyinya tadi? Hah? Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang ke dukun bertanya sesuatu, ditanya, menjawab, percaya dan dilaksanakan ucapannya dukun tadi itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah mengkafiri apa yang diturunkan. Jangankan mengkafir Al-Qur'an, mengkafiri satu huruf dari Al-Qur'an bisa murtad kok. Alisa kadzalik? Karena menurut Al-Qur'an tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Terus mengatakan bahwa dukun yang mengerti barang gaib, terus percaya ucapannya dukun. Nah, ini bahaya, mengkafir. Ini yang paling bahaya. Yang nomor dua, datang bertanya, tapi gak percaya. Saya pengen datang ke dukun itu, coba saya tanyain. Mbah, saya mau tanya, mbah. Kira-kira besok wanita yang jadi istriku itu orang mana? Oh, itu orang Iran Jaya, mas. Atau orang Papua. Atau orang Sulawesi. Ah, gak percaya aku. Tapi tanya tadi. Nah, ini sudah. Ini nomor dua ini. Ini model nomor dua. Datang, tanya, tapi dia apa? Tidak percaya. Man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina layla. Barang siapa datang ke dukun terus tanya, meskipun enggak percaya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina layla. Salatnya enggak diterima berapa? Hah? 40 hari. Arba'ina layla 40 hari. 40 hari batmul alam. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, mendatangi dukun tapi dapat pahala. Yang pertama kan tingkatannya bisa keluar ya kan? Yang kedua dosa besar, bisa membatalkan sholat tapi gak sampai murtad. Yang nomor tiga ini dapat pahala. Datang ke dukun dapat pahala. Caranya adalah antum datang ke dukun, pegang tangannya, bawa ke stay ali ngaji bersama di sini. Nah, itu dapat pahala itu. Kalau enggak bisa ojo macam-macam datang ke dukun ya. Kalau bisa antum nasihati, ajak ngaji di Darul Hijrah, ah, itu antum dapat pahala. Ya. Ada yang nomor 4 pernah dilakukan Nabi. Yang nomor 4 ini datang ke dukun untuk mengujinya. Dulu ada orang di zaman sahabat itu yang dianggap mirip Dajjal fisiknya. Siapa namanya? Ya, pura-pura mikir padahal enggak bisa. siapa? Ibnu Sayyad.
Itu ada orang di zaman sahabat Nabi yang itu ketika Rasulullah nerangkan ciri-cirinya dajjal, keriting ini, itu para sahabat langsung melihatnya ke arah Ibnu Suyad, mirip soalnya. Fahim tum? Akhirnya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dites sama Rasulullah, ternyata enggak. Ya itu boleh untuk memastikan kebatilan dia, itu boleh. Dan itu pernah dilakukan Rasulullah. Untuk cari di bahasa Arab Ibnu Suyad ada kisahnya itu sama Rasulullah. Didatangi Rasulullah di Sukrot, aku menyembunyikan sesuatu. Tebaklah sesuatu ini apa. Paham ini? Ya, tapi dia enggak bisa jawab. Kemudian ikhwatal iman itu tentang apa? Kahana. Terlepas dari itu semuanya, maka kita harus hati-hati. Kemudian nomor tiga sekarang, tahrimu as-sihir. Keharaman sihir. Yang nomor tiga sekarang, sihir. Ya. Antum masih ingat hadis tentang sab'al mubiqat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Alaysa kadzalik? Yang pertama apa? Iya, apa? Berbuat syirik. Yang nomor dua apa? Hah? Lah, yang nomor dua apa? As-sihru. Sihir. Padahal para ulama menjelaskan sihir itu bagian dari apa? Tolong dijawab. Bagian dari kesyirikan. Tapi kenapa kok setelah disebutkan al-isyraku billah atau asyirku billah, kenapa yang nomor dua apa? As-sihru. Padahal seandainya kalau disebutkan syirik, sebenarnya sudah masuk sihir ini. Tapi kenapa disebutkan lagi? Itu namanya kata para ulama dzikrul khas ba'dal am. Itu menunjukkan ini berbahaya betul sampai diulang. Seperti firman Allah, hafidhu 'ala sholawati wassalatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan salat wusta. Apa salat wusta itu? Salatul Asr. Rasulullah pernah dikepung lautan manusia 10.000 manusia. Saking kewalahannya, tentara musuh yang sangat banyak, Salman Al-Farisi usul, ya Rasulullah tolong kita buat khondak. Khondak itu jeglongan, parit besar, supaya tentara kalau mau menyerang kota Madinah, gak bisa, harus turun dulu ke parit besar ini. Nanti kalau turun tinggal manai dari atas begini. Usulannya siapa itu? Saking paniknya, saking antusiasnya, apa namanya, membuat parit itu sampai para sahabat lupa enggak sholat apa? Enggak sholat asar. Ada Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah kita belum sholat asar. Iya Rasulullah ingat. Ini Rasulullah mengatakan, la'anallah, Allah, semoga Allah, mala Allah kuburahum naro, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka ini, orang-orang kufar Quraisy dan bala tentaranya ini, dengan api. Kenapa? Karena mereka telah melalaikan kita dari sholatul wusta. Dari situlah para ulama mengambil istimbat hukum bahwa yang dimaksud sholat wusta dalam ayat ini adalah sholat apa? Asar. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta, sholat asar. Loh, sebenarnya gak disebutkan sholat asar. Kan sudah masuk, hafidhu ala sholawat, sudah masuk kan? Tapi kenapa disebutkan lagi? Itu menunjukkan ini sholat yang paling tidak diinginkan oleh manusia. Dan riset membuktikan sholat asar itu sholat yang paling tidak disenangi oleh manusia. Sholat subuh itu masih banyak yang sholat, meskipun orang tua-tua. Tapi masih banyak. Antum kalau gak percaya, kalau subuh-subuh di rumah antum, di desa antum, antum cek. Kalau sholat subuh masih banyak yang sholat, meskipun orang tua, tapi kan masih sholat. Kalau asar, orang tuanya gak ada, orang mudanya juga gak ada. Ya. Kalau di desa ada yang ke sawah, ada yang ke ini, tidak ada. Yang imami, ya, yang komat, yang jadi makmum, ya sudah pernah saya lakukan. Ya. Yang adhan, ya saya sendiri. Yang komat, ya sendiri. Saya tunggu, tidak ada. Anak saya main-main, saya panggil. Ente wudu dulu, kita sholat bareng. Karena tidak ada orang. Kalau di sholat asar, sholat yang paling tidak diminati di muka bumi. Makanya ada hadis khusus tentang sholat asar. Man taraka sholatal asr habita amaluhu. Kalau antum belum tahu, catat ada hadis seperti ini. Dikhususkan sama Nabi sholat apa tadi? Asar. Man taraka sholatal asr faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah seluruh amalannya. Hati-hati. Nah, sama dengan itu tadi. Seperti firman Allah yang lain, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat turun semuanya dan Jibril pun turun. Ruh di sini maksudnya siapa?
Malaikat-malaikat turun dan Jibril pun turun. Seandainya disebut malaikat-malaikat turun, sebenarnya Jibril sudah masuk. Tapi kenapa kok diulangi lagi dan Jibril pun turun? Itu dalil bahwa Jibril adalah malaikat yang terbaik. Itu loh maksudnya. Sama dengan ini. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, hati-hati tujuh dosa besar yang membinasakan. Yang pertama syirik, yang kedua sihir. Loh, padahal sihir itu bagian dari syirik, tapi disebutkan secara khusus karena yang paling berbahaya di antara ini sihir. Karena orang itu tidak mungkin jadi penyihir kecuali pasti murtad. Pasti murtad. Kalau ada orang jadi penyihir, dan penyihir yang benar-benar penyihir, bukan penyihir gadungan. Penyihir yang benar-benar yang penyihir, pasti murtad. Mustahil orang jadi penyihir kalau enggak murtad. Karena syarat untuk jadi penyihir itu pasti melakukan ritual, yang ritual itu mengharuskan orang ini pasti keluar dari Islam. Makanya kata para haddus sahir dorbuhu bisayf. Had, hukuman bari penyihir adalah dorbuhu bisayf. Apa makna dorbuhu bisayf? Penggal kepalanya dengan pedang. Walayus tatab, dan tidak diminta tobat. Inti tobat sama tobat urusanmu sama Allah, tapi kepala ini harus putus. Kalau ada orang murtad, yang murtadnya itu karena dia ragu-ragu, itu masih ada istitab. Apa istitab ini? Diminta tobatnya, didatangkan ke mahkamah. Kenapa ini kok ragu-ragu? Ini loh ayatnya jelas, dikasih waktu. Di iqamatul hujjah. Paham ya? Iqamatul hujjah dikasih waktu. Enggak boleh sembarangan. Kalau dia nerima, alhamdulillah dikasih waktu, dia masuk Islam, alhamdulillah selesai urusannya. Tapi kalau mencela Rasul, mencela Allah, enggak pakai istitab. Kalau terbukti dia mengucapkan seperti itu, pegang, dibawa ke mahkamah, penggal kepalanya. Inti tobat gak tobat urusanmu sama Allah, tapi inti harus dead. Itu kalau apa tadi? Mencela. Jadi dibedakan, orang murtad pun ada hukum-hukumnya. Bisa dipahami? Kalau mencela Allah, mencela Rasul, itu la yustatab. Mana la yustatab tadi? La yutlab minhu at-taubah. Walakin idza kana fi syak wa fihi irtiyab wa yubayyan wa yuqam alaihil hujjah. Tapi kalau sudah menghina Islam, menghujat Al-Quran, menghujat Allah, menghujat Rasulullah, dan terbukti cara nyata, pegang. Urusan tobat itu urusan sama Allah. Tapi yang jelas kamu harus dihukum di mana? Di dunia. Termasuk itu tadi, kahinin. Para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan yustatab, ada yang mengatakan apa? La yustatab. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, penyihir itu hukumnya kufur. Kafir. Mana dalilnya? Dalilnya antum sudah hafal ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman enggak kafir. Walakinna asy-syayatin kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa setan-setan kok kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Makanya orang kalau belajar sihir pasti murtad. Kalau benar-benar sihir, bukan sihir-sihir yang palsu ya. Ini sihir yang benar-benar sihir. Ya, karena penyihir enggak mungkin jadi penyihir kecuali pasti melakukan ritual, yang ritual itu pasti membuat dia murtad dari ajaran Islam. Kadang-kadang dia itu di tempatnya, di ruangan tertutup, enggak dibuka-buka. Gelap gulita. Kadang-kadang dia syaratnya harus buang kotoran di Quran. Macam-macam, harus minum darah haidnya perempuan, macam-macam. Makanya orang yang melakukan sihir yang benar-benar sihir pasti murtad. Ya, makanya bahaya, ya. Makanya dikatakan di Al-Qur'an tadi, walakinna syayatina kafaru, terus apa? Yu'allimunan nasa as-sihr. Makanya hati-hati, enggak boleh. Dan kita enggak boleh diimami oleh penyihir. Ya, ada seorang penyihir pura-pura jadi alim pakai sorban. Terus antum dengan nyata jelas dia itu penyihir dukun, jangan mau diimami. Ya, jangan mau diimami. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa man aqada uqdatan. Berarti larangan untuk membuat buhul, benang diikat. Macam-macam ya. Rasulullah juga pernah. Rasulullah itu pernah disihir. Pernah dengar hadisnya? Rasulullah pernah disihir. Disihir dari rambut beliau yang jatuh. Rambut yang kena sisir itu, rambutnya Nabi itu.
disihir. Siapa yang menyihir Nabi? Yang bisa saya kasih hadiah. Ada orang, antum baca tafsir surat Al-Falaq. Antum uktubu. Undur ila tafsir surah Al-Falaq. Undur ila Ibnu Katsir. Insyaallah ada cerita itu. Rasulullah pernah kena sihir. Insyaallah. Kalau enggak di Ibnu Katsir, di kitab-kitab tafsir yang lain. Ah. Ada orang yang dulu menyihir Nabi. Siapa namanya? Jangan browsing lo ya. Insyaallah dapat hadiah ini. Ah, siapa? Ada yang bisa? Alhamdulillah. Enggak jadi mengeluarkan hadiah. Antum tulis ya, Labid Ibn al-Aqsam. Pernah dengar? Tadi mau jawab itu, saya cuma tak ragu-ragu gitu. Labid Bidal. Labid bin al-Aqsam. Rasulullah disihir. Seakan-akan Rasul itu melakukan sesuatu dengan istrinya, padahal tidak. Terus ketika Rasul berbaring, datang dua malaikat. Malaikat ini, jadi Rasulullah itu menyaksikan itu. Kayak-kayak Rasulullah itu dikasih info dengan datangnya dua tamu itu. Malaikat maksudnya itu. Ada dua orang yang datang. Maksudnya malaikat ya, bukan sembarang orang ini. Datang dua orang bertamu ke Nabi. Yang satu ada di samping Nabi, yang satunya ada di kepala sama di kaki. Atau di samping kanan, samping kiri. Tamu yang pertama mengatakan, kenapa orang ini? Dijawab sama yang kedua, matbub. Ini orang kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Labid Ibn al-Aqsam. Dengan apa dia disihir? Ini percakapan di antara siapa tadi? Dua tamu dan dua malaikat tadi. Dari apa tadi? Rambut yang putus kena sisir itu. Dari rambut, sisa rambut yang ada di sisir. Kemudian ditaruh di mana buhulnya? Ditaruh di mana kira-kira? Di sumur. Ditaruh di sumur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada Rasul. Rasulullah terbangun, cerita ke Aisyah. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melihat ke arah apa? Buhul tadi, Uqdah, Aqdah Uqdah. Uqdahnya, apa namanya? Buhulnya dicari. Ditaruh di mana? Di sumur. Ya, dari rambut dan kalau enggak salah itunya kembangnya kurma. Dilihat sama Rasulullah di arah sumur seperti kepala-kepala setan dilucu. Kayaknya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk apa? Menguruk. Enggak diambil dan tidak diuraikan buhul itu karena Allah sudah ngasih apa? Kesembuhan kepada Rasul. Makanya Rasulullah itu kalau sebelum tidur tidak lupa tuh Rasulullah berdoa meruqyah, menjampi dirinya dengan kul wallahu ahad. Ya sudah antum pelajari dalam kitab hadis, Rasulullah menggabungkan tangan kanan tangan kiri begini kan. Rasulullah apa? Meniupnya terus membacakan kul wallahu ahad sampai selesai, kul a'udzu binnas sampai selesai. Kul a'udzu falak sampai selesai, kul a'udzu binnas sampai selesai. Terus diusapkan ke apa yang mudah dijangkau dari kepala Rasulullah dari mulut. Rasulullah mengulanginya berapa kali? 3 kali. Itu lazim Rasulullah melakukan itu. Itu adalah suwuk yang syar'i, jampi yang dibolehkan. Namanya ruqyah syar. Ya, dan itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah kena sihir, ya. Atau antum buka kitabnya Ustaz Firanda. Ustaz Firanda punya kitab bagus tafsir juz amma kalau saya. Itu bagus itu kitab itu. Saya sarankan antum untuk memilikinya dan membacanya. Ustaz Firanda mengumpulkan dari kitab-kitab tafsir, dikumpulkan dalam kitabnya pakai bahasa apa? Indonesia. Insyaallah kisah itu juga ditampilkan insyaallah kalau enggak salah. Terus waman atakahinan sudah tadi ya, sudah kita sebutkan, barang siapa mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya dukun, maka dia telah mengkafiri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan Imam Bazzar. Tapi kita adzan dulu, setelah itu monggo kalau ada pertanyaan. Silakan ya, adzan dulu. Ya, sudah adzan dah. Adzan dulu, silakan. Sebelum adzan mungkin enggak usah pertanyaan ya, kita cukupkan sampai di sini.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.